Seorang wartawan media online di Kabupaten Biren melaporkan kasus ancaman terhadap dirinya oleh sekelompok pemuda ke Polres Biren. Dengan ditemani rekan seprofesi, Fajri Buga, wartawan media online lokal, mengaku kerap mendapatkan ancaman setelah dirinya menulis berita tentang sejumlah kepala puskesmas resah didatangi sejumlah pemuda yang mengaku suruhan Bupati Biren. Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Biren Hamdani menyebutkan, korban sering diancam melalui telepon dan pesan singkat yang mengancam keselamatan jiwanya dari sejumlah pemuda yang terusik akibat pemberitaan tersebut. Laporan pengancaman menurut saudara Fajri, dia merasa terancam. Itu diancam sesudah buat berita atau sebelumnya? Ini dugaan terkait dengan pemberitaan. Karena setelah dibuat berita, baru timbul ancaman. Aparat kepolisian Resort Biren yang menerima laporan ancaman tersebut akan mempelajari kasus itu dan akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum. Dari Kabupaten Biren, Muhammad MY melaporkan untuk Aceh Video.